Seniman ini membuat karyanya dari paku-paku kecil yang ditancapkan, sehingga paku-paku kecil itu membuat sketsa gambar yang sangat menakjubkan. Kemudian orang ini melilitkan kawat-kawat kecil ke setiap paku, dan sehingga membentuk seperti garis. Seni seperti ini akan banyak sekali menghabiskan kawat, karena semakin banyak ia menggunakan kawat, maka akan semakin detail gambar yang ia buat. Sambil menunggu ia selesai, coba sekarang kalian klik like dan subrek secara bersamaan. Kalau kalian bisa, berarti jempol kalian keren banget. Coba kalian nilai dari 1 sampai 100, seberapa keren gambar ini? Tulis di kolom komentar ya.